Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ngana nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni al-hadis au kama qol amma ba'du. Nuwun ampe pasang aliman tabi tinebihna ila duni lelepatna ing tulak sari dumawahing tawang tuwang panjenenganipun para winasis sarjana sujana sujananing budi kang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan manggalani yudha para nara praja ingkang hanggung mestuti poyaning kautamen baraya tagu Baroyo Wirawiyata Baroyo Wiratamtama Purna Karya Labet Praja kang satunggung budi-budi darma kang pantes lamun ta sinudarsana sanggandeng para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satunggalanto ing suka rahayu. Nun kaparang Allah mbuka wiwahaning suka winganing wicara duwaraning kondo nuwun gawe saking kaparingipun Bapa Satiran Ibu Wijati ing kalenggah sak mangku panjenenganipun kang ngarsana tepi darmaning sepuh maharagya Sutami Waha Siwi nyengkak luhur ingkang putra putri kusumaning ayu Dwana Wahyu Farela ahli madya keperawatan ingkang arsa jinatu kromodian Bagus Fakhruddin putra panjenenganipun Bapak Muh Hasim Ibu Sekri wingking saking laladan desa Telang Wakaf Kamal Bangkalan Madura. Sagunging para tamu boten katelumpen pepanggihan kula lan panjenengan sedaya wonten ari kalenggahan enjang puniki. Semoga kalau dereken manungku pujo puji panglembra kunjuk dumateng ngarsaning zat ingkang Maha Kawasa nggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun jangkung kawilujengan paring kanugrahan kabagas warasan dalasan katentreman ingkang tasah kajiwa. Kasarira dening panjenengan sedaya dalasan kula. Sehingga wonten ing kalenggahan enjang puniki kula lan panjenengan sadaya saged angestren jembo ing sirat mojo pinanganten kekalih kanthi kawontenan lujeng nirbaya niring sambi kala winantu ing suka basuki. Shalatullah wasalamuhu mugi lestantun katuraken dumateng mustikaning jagat memani ing bawana tartamtu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pawantu-wantu tansah kula lan panjenengan tunggal sapat pitulunganipun
wiwit saking alam donya prapta ing dalan mugya kula lan panjenengan mangke kadhaku ewon pun umat ingkang nampi sapa Rasulullah amin amin Allahumma amin. Sagunging para tamu kakung sumawara putri panjenengan sadaya kasuwun rampung wonten madyaning suka tasakuran jembo Israt Mojo bilang kanten mangke tansah nesah mung kasun idi panjurung berkah pangestu ngewu lujing mugi-mugi iki walaupun putra pinanganten kekalih kusumaning ayu duanawak yuvarela delasan dian bagus fakruruddin nggih mangun madyaning bebrayan atau firmaning Gusti surahing Rasul nambut guna silane akrami tansah jumbo kang ginayuh manggih basuki kang sarwi kasih tundaning putra pinanganten sakedah bangun wujuding keluarga ingkang ayem tentrem keluarga ingkang atut runtut reruntungan keluarga ingkang sakinah mawaddah warohma amin amin Allahumma amin. Bapak ibu ingkang katembin kula rawuh wonten madyaning suka tasakuran monggo mapan wonten papan panggenan ingkang sampun kasamataken lenggah kanthi mardu mardi kare panggali ngantos mangke titip purna ing gati tasyakuran mangke tondo yekti tasyakuran mangke paripurna bebilih pun putra pinangkanten sampun binayang kare mandhap sangi saluring sasana pilajeng kinerepaken dhumateng sagung para tamu kapratit wonten sangandhaping gapuraning tratak rambat nguntapaken kunduring para tamu kanthi ajawat asto nampi berkah pangestu sangi ngarsa panjenengan sadaya. Minangka paran para ning Israt Mojo binanganten wingking saking umul rias temanten banaran geger madiyun ugi sinangkuyung ugi kadang-kadang lo saking savana musik ngujur kebon sari madiyun ugi wonten kesempatan menika gelaring upacara dhaping Israt Mojo binanganten kagiyaraken secara live streaming lumantar AVS videografi Madiun ugi tantra sound system ngaturaken agem manungkin ugi mugi manggil kasing sedya makaten sagung para tamu para pepundhen para sesepuh pinisepuh para alim para ulama wonten ing laladan bandara miki nyuwun berkah pangestu mugiyo lekasing sedya tasakuran wali matur arus purwa madya ing wasana tansah kalis sing rupi tundane mangki putra pinangkanten saged katindaken kanthi rancak mboten wonten alangkan satunggal punapa lekasing sedya kunjuk dhumateng para kadheng mliginipun tantra audio sound system lekasing gongso ketawang pramugari kasuwaken nuwun. Bapak ibu tamu undangan kakung wiwaha putri ingkang tuhu bagya mulya ngaturaken wilujeng rawuh marhaban ahlan wa sahlan bikuturikum kekanthi rawuh panjenengan sadaya wonten ing ari kalenggahan enjang puniki saestu panjenenganipun Bapa Satiran Dalasaribu anggenipun nyuwun rawuh panjenengan tansah nesah namung kasun berkah pangestu panjenengan mugi-mugi lekasing sedya nggen yo panjenenganipun ngentasaken pitulus mahargya sutta miwaha siwi purwa madya ing wasana tansah kalih sing rubita tundhane mangki katindakaken kanthi rancak mboten wonten alangan amin amin Allahumma amin. Ngiras pantes ugi ngaturaken wilujeng rawuh kunjuk dhumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang katembin kula rawuh wonten madyaning suka monggo mapan wonten papan panggenan ingkang sampun kasamataken lenggah mardika ngantos mangki purnaning dadi. Kadang-kadang kula saking savana musik ingkang sampun sawe goeng diri. Sapeta bathi kaos suga topang libur kunjuk dhumateng sagung para tamu ugi ngiras pantes hamiyak sepining sasana dalasan hang rantu toto laksitaning hati coronya sampun rakit rinantam tidak sagung ing kula wangsa ngaturaken panglipur kunjuk dhumateng ingkang katembin kula rawuh savana monggo.
tinimbalan sowan dumateng ngarsanipun Bapak Satiran ahlinipun servis TV kondang. Mbok pilih mangke TV panjenengan rusak baik LCD maupun tabung dipun asto tindak mriki kemawon Pak Satiran mangke ingkang badhe nginceng kerusakane kira-kira napa. Nanti bareng nggih. Wah kondangane teko kidul kali daerah Ponorogo sisih kulon banaran gone Mbah Satiran ngono pun ngertos kiambak nggih. Mbak Freddy, wonten kesempatan enjang punika ugi pangarak temanten punika saking laladan dari mana Ibu? Surabaya nggih. Surabaya Bangkalan nggih. Mbak pilih mangke saking dulur-dulur Bangkalan ingkang badhe nderek-nderek sumbang lagu yang mau menyanyi bersama-sama dengan Savana Jos musiknya Madiun mau pilih mangke kastu. Oh Savana Sak Jos eh. Oke nggih. Mau pilih mangke dari teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini khususnya dari keluarga Mempelai Langgi dari Kamal Bangkalan Madura yang berkenan untuk bersama-sama dengan Savana Sak Jos Madiun. Monggo dipersilakan. Masih bersama dengan Savana juga pada kesempatan pagi hari ini pernikahan Mbak Farela dan Mas Fahrudin disiarkan secara live streaming oleh AVS Videografi Madiun. Mbok pilih ngantesi semriko mboten saged ningali secara langsung saged dipun buka channelipun AVS. Matur sembah.
Layang kangen, terima kasih Bapak Ibu tamu undangan yang baru sadar diri, disilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Juga kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar, dimohon dengan sangat monggo langsung kemampuan lo mebet wonten ing salabatnya sasono tasaguran mapan wonten papan panggilan yang sampun kasediakan dening wargo. Sampun wonten sasmito bilih wonten ing kalenggahan injang boniki kusmaning ayu duana wahyu farela agenipun hang lulur saliro hang ulas wadono miwah hangat ibu sono comondo wonten ing paswangi bayang arum sampun dungkaping pariporno ancasing driyo poro-poro kami di jisrat mojo bilang gantin arso binayang karimadal sangking sasono tepaswangi bayang arum kinerapaken debateng sagunging poro tamu. Kojo debateng kadang gulo juru pangrakiting pito soro tantra sound system Puspo Warno. Muslumak sono sinat mojo binangan ten putri yoko sumaning ayu duana wakyu farela ahli madya keperawatan. Madal sangking sasono tepas wangi mayang arum kinanti di panjenenganipun romo ibu. Sapa cak mangku tumoleh nganan tumoleh ngiring ngulataken sangganing para tamu kakung sumawana putri wis kebak berhambla barang ngebaki jroning sasana wiwaha kadian royong-doyongna pacak sujining pandhapi miwah bali winangun. Kagiat kaguru kang apindo sitor smiyo mustikaning pahargyan ing kalenggahan mriki yen to cinandra bebasan kurang rupa curah candra dedeg piadeg sarwa sedeng pakulitaning kuning ngemugiring ngerma milis angemak ngembang bakung palarapan nila cendhane alis nyolanggal sepisan gronong rungih lunging gadung. Pratengok yang keng tinuji yo sasono sineng kerpapan palenggahan ning sang rinatu sadalu kusumaning ayu dua nawak yu farela paran poroni satmojo pinanganten nunike panjenenganipun ibu umul tataryas manten meratitisaken kusumaning ayu lenggah hanggono raras lenggah piamban kanti sekeco manahang rantu laksitaning hati coro kanggus rinakit sagunging kula wangsul. Bapak Ibu kang rantu laksitaning ingkang hati coreng sampun rinakit rinantem tindak sagunging kula wangsul. Suwanipun kadang-kadang kula sangking Savana Sak Jose Padiyun ingkang tartamtu kiwala badhe asung panglipur kunjur dhumateng tindak sagunging para tamu kanthi ngaturaken lelagon-lelagon ingkang jumbuh kalian sasana ugi ing mangke sepisan malih dhumateng Bapak Ibu ingkang badhe nderek-nderek pisumbang lagu mbok pilih wonten panyuwunan sesarengan para kadang-kadang Savana kasumangaken. Ayo no, wingke Sherlockmu apa mulek ngono ora. Oh, lewat Ngawi. Lewat Ngawi bar tinggal janji terus. Kantos kabel munyer-munyer. Kabel iki lho ya seragam karo. Lah nggih, tarang nggih diniati ngaten iki. Padha biru ne. Mas aja mbok sorot sikilku ya. Ora. Ketok sing nggih sendal iki lho, Mas. Iya. Ora Mas nggih, ngaturaken menika wilujeng siang, Pak. Selamat siang nggih, matur saking aku manut. Iki kata saya ngerantu, temantenipun siap ngaten? Nggih, betul. Nggih. Kersane foto-foto riyin. Oh, ngaten, nggih. Nah, nanti apabila saudara kode saking Mbak Umbul langsung jemuk nih.
Lungit tengah semoro. Jadi nggak sakit tak time sih. Aku yo nak sitik-sitik yo timbang bleru tak wakil nih seliramu. Timbangannya bleru. Oh iya. Yang saya mau nikah mangke pengiring saking pundi yang saya. Bangkalan Madura. Oh Bangkalan Madura. Masalah topeng pasukan sawer luar biasa. Waduh. Mangke kula tenggek nggih kepiaripun ngaten. Heeh. Enggak. Safana. Sajasipun. Thank you.
Wonten, monggo dipun ajengaken Pak MC. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepesten sangarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panggihing putra pinanganten kekalih Kusmaning Ayu Duana Wahyu Farela Telasan Dian Bagus Fakhrurudin Arso Kabiwado Ungeling Selawat Nabi sesarengan Savana Jasdosi Madiun. Sallallahu Nabi Muhammad. Sagung para tamu semoga katuhan jumeneng sawet awis pareng hormat. Swaning sehat mojo pinanganten dalan pacara panggih paripurna makaten manjengi panjenengan ngaturan pinaringan legah malih wonten papan panggih dipun suwangsa semoga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaihi. Thank you.
Sampun apago tunggal gindhong dene panjenenganipun Rama dalasaning Kakibu kapratit wonten saluring sasana pinajeng ing kalenggan puniki panjenenganipun Bapa Satiran dalasan Ibu Wijadi Arso Hanampi rawuhing kadang besan sutresna panjenenganipun Bapa Mbah Hasim Ibu Sekriye Idi panjurung berkah pangestu nggih nyusung kempang abeten kunjuk dumateng karsaning Rama dalasaning Kang Ibu kacar kucur guna kaya tampa kaya dahar kembul sukul walimah manca warni ngantos wangi pari perno. Saling berjabat tangan sebagai tanda sepeketipun pekadangan anggenipun kekadangan dan awisipun keluarga geger dalasan keluarga Banggalan ing kalenggahan injang buriki panjenenganipun Bapa Satiran dalasan Ibu Wijayati kadiraken tumuju wonten saluring sasana milajeng lenggah wonten ing sakiringipun putra pinangantin dalasan mangke katindakaken piranganipun adat kerobongen Mbak Umul minangka paran para risrat maju pinangantin karso mratitesaken upacara kerobongen ing kalenggahan buriki. Masih diambil fotonya Putri Domas Songgo Jajar Talang Pati bersama dengan mempelai berdua di atas pelaminan sebagai potret keragen juga kepada bapak ibu hadirin tamu undangan khususnya pengarah temanten dari Banggalan Madura diucapkan selamat datang marhaban ahlan wasahlan bikuturikum juga mohon maaf apabila ada perbedaan budaya antara Madiun dengan Banggalan Madura. Pangabekten sembah kalbuning Sriat Mojo Bilanganten Putri Kuswaning Ayu Duwana Wahyu Farela kunjuk dumateng Dian Bagus Fakhrurudin minangka jatuh kramaning Sriat Mojo Bilanganten minangka imaming putra pinanganten putri patembayaning tegat Sriat Mojo Pinanganten Putri Yoko Swaning Ayu Duwana Wahyu Farela kunjuk dumateng Dian Bagus Fakhrurudin ya panjenenganipun ingkang badhe kasuwitani wiwit saking sak menika ngantos sak lami-laminya malah kasure mangke ngantos boboting yuswa kapanggihaken wonten ing kasuwargan jati. Dan wangi ngempet klegukan sing urung empuh rasane kaya ngopo linala sing duwung minangka sifat kandel saking putra pinanganten kakung dening kusumaning ayu Diana Wahyu Farela datan prayogi nggih nyarsa sungkem padaning Rama dalasan ingkang ibu gegandeng asta datan genggang sarikma pinarasa sra candrani tangkepi asta kanan ing jenggu sinartan eningin cipta masuk ing sanubari hanya dong rumentahing pangaksama saking ngarsaning Rama dalasan ingkang ibu duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu betos kawula kunjuk sangandhaping pepadha iya yengger tak tampa sembah sumungkem ora liwat pujeneng Rama kelawan Ibu tumrap keng sira yengger anakku sak kloron duhana karo Fakhrudin pomode pomo eling dieling yongger pratang pakoro tondo tandane wong kang iso nggayuh kasampurnan anggone mangun bebrayan dawe Kanjeng Nabi Rasul arba'atun ming sang adati mar'i ang takuna zaujatuhu sholihatan golek wanodya putri jodoh kang iso kang satuhu wanodya kang sholihah
sing kaping pindho wa auladu abroro nyuwun marang ngersaning Gusti karepun kaparingan putra tali ning katresnan jatuh kramaning katresnan satu putra putri kang soleh lan solehah kang iso ngaromake asmane wong tuwa sakloron bangun miturut marang wong tuane migunane tumraping nusa bangsa lan agamane kasinggihan dawuh Kanjeng Rama Ibu. Sing kaping telu yong gereling dieling dawe Kanjeng Nabi Rasul wakulato uma asolikin golek koncoro wang golek konco kang iso nuduhake marang kasampurnane agamamu wanu manungso kang gusto wajuh ngibadai kang iso nuduhake marang iman lan Islammu tundane manggih kasampurnan pungkasan waris kuwu fi baladhi kacukupan ing bugo wastra kaupaya ana negarine dhewe yo ngken pratang parkara gocek ana kelawan temenan muga-muga Gusti paring ridho amin kasinggihan Kanjeng Rama Ibu. Dengan penuh ketulusan temanten berdua memohon dan meminta doa restu kepada Bapak dan Ibu. Ridhollahu fi ridhollil walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain, apapun yang terjadi ridho daripada kedua orang tua itu menyertai dengan ridhonya Allah. Murkanya kedua orang tua juga berserta dengan murkanya Allah. Jangan sekali-kali berani kepada Bapak dan Ibu. Yang terpenting apa? Doa yang terbaik yang kita minta, doa yang terbaik yang kita mohon, supaya pernikahan ini langgeng, pernikahan ini abadi, menjadi pernikahan yang barokah, pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Bapak dan Ibu hanya dapat memberikan yang terbaik untuk ananda berdua dalam mengarungi mahligai rumah tangga, selalu diberikan kelancaran dalam berbagai hal, dapat ditunjukkan jalan yang terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, diberikan kecukupan baik rezeki dimanapun panjenengan berada, dan yang terbaik adalah diberikan putra-putri yang solih dan solihah yang dapat menjadi penentram daripada hati panjenengan. Ridho dari Bapak dan Ibu, petunjuk daripada alim dan ulama, tentu dengan bersandarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam, bersendikan Al-Quran dan hadis Rasul, panjenengan dapat membangun mahligai rumah tangga dengan sepenuhnya. Dan semoga pernikahan ini ada pernikahan yang pertama dan terakhir. Amin Allahumma. Amin. Kacar kucur guna koyo tompo koyo adalah sebuah gambaran pembuktian bahwasanya Mas Fahruruddin yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kecukupan baik apapun sandang pangan dan papan untuk bekal panjenengan mengarungi mahligai rumah tangga yang akan diberikan kepada Mbak Farela yang pada kesempatan pagi hari ini juga akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Monggo Mbak Farela berdiri dengan Mas Udin, diantarkan kepada Bapak dan Ibu untuk dihaturkan dengan kedua belah tangan bersama-sama, okay. Diterima oleh Bapak Satiran dan Ibu Wijati. Dipun tampi Pak Satiran, dipun tampi astanipun saling memegang, okay. Duduk bersanding, bersandar.
kembali lagi ke tempat yang terakhir dahar kembul sedul wali mahmon cawarni oke ke sampun kaprah winasan adat dulaken diawali dengan Mbak Farelan dulu memberikan suapan kepada Mas Rudin dengan suapan mesra dipilihkan yang terbaik rezeki yang terbaik pegang dagunya di foto dulu Leonard foto terima kasih oke bergantian dengan Mas Farutin monggo. Saling memberikan suapan ge bersama-sama. Dipun songgo sareng-sareng. Oke. Sampun ge. Pungkasan unjuan Tirta Wening Pawitosari wingking sanget taleng ing samudra minangkal bumi lan unjuan hidup aman damai dan sentosa. Monggo bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sajake ngelak dentek iki ora apa-apa kok, Mas. Nggih, ditelasne mawon. Nek nganti entek berarti jenengan iku wis siap tenan lahir batin arep ngopeni Mbak Farela. Nek ora entek berarti ditilas kancamu. Wah, aduh ben nek ora apa-apa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang upacara adat sesuai dengan adat yang ada di wilayah Banaran Geger Madiun sudah berjalan dengan lancar tidak ada aral suatu apapun. Sekali lagi juga selamat datang kepada Bapak Ibu pengiring temanten dari Bangkalan Madura. Menjadi temanten baru Savana Sajosin terima kasih. Bapak Ibu, tamu undangan kagung mimah putri ngantuhu kinabekten dalasan kinurmatan hambujeng bedal hamburu gati sesarengan sumangga wali matularus wonten ing titik kalenggahan siang buriki kula dalah panjenengan perwakani sesarengan kanthi wasan umul Quran ngala handininya wala kulo niatin sholihah wala arusailillahumal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dunggap hadicara ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kunjuk dumateng tetuwangganing santri ingkang sampun piniji maos ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim sasana dalasan swasana sabda katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلقكم أن خلقكم من تراب ثم إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة in
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ngaturaken agung manuwun sadaqallahul azim sadaqallahul karim mugi-mugi kanthi berkah wasan ayat suci Al-Qur'anul Karim hamarani mliki dipun kunjung dhumateng putra pinangganten lumebaripun dhumateng kula dalam panjenengan sadaya Allahumma amin kunjung dhumateng panjenenganipun Mbak Nida kinaturaken manuwun kalajengaken mahastung rawasan doa wali mah kunjung pepundhen kula panjenenganipun Rama Kyai Masruri sasana pandaya swara katur semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaha sifa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabi azwaji awlahi wa dzurriyyati ajmain. Aladzinya wala kunyatin salihah. Ridha syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi nimahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim ladzil mustarik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu lahuma barakallahu lahuma barakallahu lahuma barakallahu iktahuma fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma alif bainahuma kama alafta binal mahwatin lif bainahum kama alafta Nabiullah Adam alaihissalam wa hawa
alif bainahuma kama alafta nabiyullah Yusuf alaihi salam wa Zulaikha alif bainahuma kama afta nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama Allahumma dawwil umrahuma wa sahih ajsadahuma wa zir arsakahuma wa sin a'malahuma wa syarri ba'inna wa nawwir qulubana bil iman wal islam wal lisan waqti hawajatana fi din wa dunya wal akhirah Allahumma yassir lana umuruna umuratin wa dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal kina Allahumma fir lana warhamna wajaburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina fu'anna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin idha ta'ala syafaati rasulillah ibarakatil fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu minkum ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya mujibas sa'ilin kunjo debat panjenengan garibun rombo ya masruri kina aturan aku manuhun. Bersamaan dengan nanti acara sambutan pasrah temanten wakili pengiring temanten dari Bangkalan, ada digagakan foto kerengen bersama dengan keluarga, khususnya dari keluarga Surabaya dan keluarga Bangkalan. Nanti dimohon dengan sangat untuk bapak dan ibu berkenan menuju di atas palaminan berjajar di kanan dan kiri dari mempelai berdua untuk diambil fotonya sebagai potret kerengen. Yang pertama dari keluarga Surabaya, Mas Handan sekalian, Bapak Yateno sekalian, Mbak Dana sekalian, Ibu Sri Ngatin sekalian. Monggo kepada Bapak Ibu yang namanya sudah kami sebutkan di depan dengan sangat untuk bergantian nanti menuju di atas pelaminan difoto bersama dengan pembeli berdua sebagai putra kenangan. Juga dari keluarga Mandura yang tidak bisa disebutkan satu persatu, nanti disilahkan untuk maju diambil fotonya sebagai potret kenangan sebagai bentuk apresiasi dan juga kenangan-kenangan yang indah untuk mempelai berdua atas kehadiran panjenengan pada resepsi pernikahan pada kesempatan kali ini. Matur sembah nuwun. Juga dumateng Bapak Ibu ingkang sampun nampi pasugatan dedara saking berkat dan siropan kadopan pramu saji, monggo dipun rahapi kanthi suko pirawaning manggalih. Tanggap wacana kalinggo murdo atur pasrah panggulawentahing Sat Mojo Bilangkanten wakil kadang pisan. Selajengipun inggih menika sambutan pasrah temanten mewakili dari keluarga besar Bapak Mbah Hasim kepada beliau yang terhormat Ustadz Tohir, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda
wa dinil haqqi liyudhi'a ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal kafirun fa innallaha ta'ala ahallan nikah wa nadaba ilahi rahmat sifah wa awadai faqala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni tazawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbu tawakina wala dawakat al hadis au kama qala amma ba'du illa fatilatil kiram yang mulia para alim ulama para masyayikh para kiai yang hadir pada hari ini yang saya tidak bisa menyebut nama satu persatu namun tidak bisa mengurangi penghormatan saya yang saya sangat hormati juga yang mulia aparatur pemerintah TNI Polri Sipil atau yang hadir kepala desa atau Pak Lurah setempat berserta jajarannya yang saya hormati juga yang mulia kepada keluarga besar Bapak Satiran serta Ibu Wijayanti sebagai keluarga besar mempelai putri yang saya hormati juga dan juga yang mulia kepada keluarga besar mempelai putra yaitu Bapak Muhammad Hasin dengan pasangan Ibu Zahriyah dia dari Madura rombongan saya juga hadirin wal hadir yang berbahagia yang saya hormati marilah kita terlebih dahulu pertemuan kali ini lebih baik lebih pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdan wa syukran lillah ala kulli nikmatillah dengan berapa nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian ini sehingga kita ini bisa bermuajah atau bertatap muka bermujalasah atau duduk di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan atas perjumpaan ini, atas perkumpulan ini, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih kepada mempelai berdua. Amin Allahumma amin. Salatullah salamuhu kami aturkan ke junjungan kita Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabatnya, pengikutnya serta umatnya yaitu kita sekali ini semoga moga kita ini kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya atas nama dari keluarga besar mempelai putra yaitu Bapak Muhammad Hasin serta Ibu Zahriyah sekeluarga untuk menyampaikan beberapa amanatnya. Sebelum saya menyampaikan beberapa amanatnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar mempelai putri yaitu Bapak Sutiran dengan Ibu Wijayanti yang telah menyambut kedatangan saya yang telah memberikan hidangan yang sangat meriah ini mudah-mudahan atas penyambutan beliau atas perhormatan beliau yang telah berapa yang memberi suguhan mudah-mudahan ini mendapat ganti Allah dari Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Yaitu amanat yang pertama yaitu merupakan salam takdim dari keluarga besar mempelai putra yaitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya salam mudah-mudahan dengan harapan keluarga besar mempelai putri yaitu Bapak Sutiran sekeluarga mendapatkan keselamatan amin Allahumma amin. Yang kedua yaitu menyerahkan dan memasrahkan Ananda Syafiuddin atau Didin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim
pada saat hari ini, pada saat detik hari ini, saya menyerahkan dan memasrahkan sepenuh-penuhnya kepada keluarga Bapak Sutiran sekeluarga. Dohiron wabatinan, saya serahkan Ananda Muhammad Syafiuddin ibnu Bapak Muhammad Hasin, dengan harapan mudah-mudahan keluarga Bapak Sutera ini menerima dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan dada yang sangat bahagia ini. Dengan ini mudah-mudahan Ananda Syafiuddin ini atau Didin mudah-mudahan tidak dianggap anak menantu, mudah-mudahan dia dianggap anak kandungnya sendiri. Saya mohon kepada Bapak keluarga mempelai putri, mohon bimbingannya, mohon arahannya, supaya Ananda Syafiuddin ini supaya diberi arahan, diberi saran bagaimana caranya supaya Ananda anak kami ini menjadi keluarga yang penuh bahagia, yang penuh harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, dan mudah-mudahan menjadi anak yang selamat, yaitu sa'idul fid dunya sa'idul fil akhirah. Amin Allahumma amin. Saya mohon doa restunya, mudah-mudahan Ananda Syafiuddin dengan istrinya ini mudah-mudahan mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Dan juga saya memasrahkan buah tangan dari rombongan kami berupa apapun. Inilah kemampuan dari keluarga kami dari Madura. Mohon diterima dengan senang hati. Inilah adat istiadat orang Madura. Apabila ada yang tidak berkenan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya minta doa restunya. Mudah-mudahan atas perjalanan kami mulai tadi jam 4 malam saya berangkat dengan rombongan saya, dengan pengikut-pengikut dari yang belakang itu, sampai ke tempat sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti pulangnya mohon doa restunya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan keselamatan. Amin Allahumma amin. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas beliau Ustaz Thohir yang sudah menyampaikan daripada apa yang menjadi undak-undak panjenenganipun Bapak Muhasim dan Ibu Syahriyah untuk memasrahkan mempelai lagi, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, wonten kesempatan beriko pun putra pinanganten sawetawis sanggenipun lenggah wonten saduring sasoro pinajeng arasa rucat kawaca kalan lindran hangrasuk busara kasatriyan mila mekaten kunjung dhumateng pratiwa manggala satira sakembaran drasan putri domas ingkang masih wonten ing sasana lerem. Monggo imangge nderekaken kirab baikipun putra pinanganten tumuju wonten ing sasana tepas wangi mayang arum. Sebesar malih dumateng satrio manggolo dalasan putri domas, monggo katuren jengkar sangking papan pelanggahan tubu jawa terasa luring sasono pinajeng ing manggi andere agen kirapipun putro pinangganten kadereken romo dalasan ingkang ibu tubu juwanten ing sasono tepas wangi mayang arum saperu rucat kawoco kandelendiran hangrasuk busono kasatrian. Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupo among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel ka lakung
tan kena tinumbas arto monggo cok. Dadi Mbak Desi matur sembah nuwun, mriko mumpung kanca-kanca sinoman anggenipun sengkut gumrebyut hangaraya kardi,
Caos sugoto dedaran konjo tobat tersagung yang poro tamu. Ugi suasana ini pun sumuk ngeten Mbah Yai nggih. Nggih niki kanca-kanca kula saking Savana ingkang badhe ben semilir ngoten. Mbok pilih mangke saking dulur-dulur Bangkalan apabila ada yang mau berkenan menyumbangkan lagu bersama dengan Savana disilahkan langsung kemawon maju. Oke. Okay. Ibunya. Napa Bu? Lali janjine. Kok bolak-balik kok lali janji arti itu kok nene apa toh Bu? Jaring arti kulak ini gelang kalung kok bawa gelang karet. Bapak lali nak yorong panen kak ya. Monggo. Nah, tengajeng niki dipun siarakan secara live wonten ing channel YouTube pun AVS. Mbok pilih mangge panjenengan badhe ngersakaken nimbali suwanipun kadang-kadang kula sedaya kru ingkang bertugas all vendor pada kesempatan siang hari ini sesarengan mangke Mbak Umul tata rias temanten kang sampun kondang kaloko wonten ing laladan Madiun Selatan juga di Ponorogo Utara. Monggo saged mangke sebatkan ke Mbak Umul. Monggo Bu. Gone teng mriku jenengan. Lah kok nyepit-nyepit ngoten senengane. Ah. Lali janjine.
Ya lali janjine sampun dipun aturaken dening mbah pun den kula panjenenganipun. Ibu sinten niki wau? Ibu paeni jamu. Alhamdulillah seger waras umbenane bendina jamu. Jamu beras kencur neng awak marai subur. Jamu godhong kates. Aduh. Nggih, Bapak Ibu tamu undangan sepisan malih dhumateng panjenenganipun, panjenengan sedaya ingkang sampun hadir wonten menika majelis saestu panjenenganipun Bapak Satiran Dalasan Ibu, anggenipun nyuwun rawuh panjenengan tansah sanes namung kasunyatan panjur berkah pangestu kawilujeng. Mugi-mugi kula pun putra pinanganten kekalih, anggenipun gebyur ing alami bebrayan natepi firmanipun Gusti Surai Rasul nambut guna silani akrami. Tansah jumbuh kang kinayu, manggih basuki kang sarwi kasti tundaning putra pinanganten. Saget amujudaken keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin Allahumma amin. Bobile manggih pun putra pinanganten kekalih anggenipun rucat kawaca kalendran kasruk busana kasatriyan. Cumondhok wonten tepas wangi mayang arum, Mbah Umbul apabila sampun paripurna langsung kiwalaupun putra pinanganten kabedol kinira pakedhe badhe sagung para tamu. Kasunaken berkah pangestu dumateng ngarsaning para pupundhen, para sesepuh binisepuh, para alim ulama wonten lalatan bandaran riki kapratit wonten saluring sasana pinajeng dalasan kalajengaken hadi coro ingkang dereng katindakaken ing mangke pungkasan atur pangandikan Pambagyo Harjo Yuwono dalasan atur paramben mbobile mangke pun putra pinanganten sampun lenggah wonten saluring sasana pinajeng. Sesaringan punika kadang-kadang kula saking savana. Monggo Mbak Preti. Nggih, kula mriki nggih Bapak. Oke, heeh. Nah. Kabele rada dialor, heeh. Oke. Ayo nok, ayo. Ayo Besti. Ayo Besti yo. Selak ola-olo ini. Selak pindah nggon, ukut-ukut. Lah iya. Terima kasih.
meso, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Gunakan bekal meski kemarau melanda. Gunakan bekal meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram. Yakinkan hatiku, nyayangimu.
Aturaken kangge manuwun Bapak Ibu tamu dagen ingkang tuhu kita beten dalasan kehormatan. Salajengipun kula wau wonten panjuwunan wekdal kagem perwakilan dari keluarga Madura yang akan memberikan kenang-kenangan kepada mempelai berdua berupa gelang dan kalung. Monggo bagi perwakilan yang tadi tunjuk untuk segera maju ke atas pelaminan untuk memberikan kepada mempelai berdua pada kesempatan hari ini. Juga permintaan foto kenangan yang kedua dari keluarga Bapak Satiran, yang pertama Bapak Anang sekalian, kedua Bapak Waji sekalian, tiga Mas Aan sekalian, Mas Vicky sekalian, Mbah Man sekalian, Pak Pur sekalian, yang terakhir Mas Reza sekalian. Juga sahabat-sahabat dari mempelai putri yang hadir juga nanti setelah acara ini usai dimohon untuk foto dan tidak pulang dulu bersama teman-teman berdua di atas pelaminan. Hamba jeng wedal harmburu kati tangkap pacono kalinggo murdo atur pasrah panggulawan atur pambagio harjo yuwono dalasan atur parampin ingkal lenggahan beri kepanjaringanipun Bapak Satiran boten kuawi matur piyonggo silih saliropa pun dien kulo panjaringanipun Bopo Haji Rutin kunjuk debat panjaringanipun sasono mandoyo suara katur sumenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallahu ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Amma ba'du. Hadrotan muhtaromin, poro alim, poro ulama, poro bapak yai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, poro sesepuh lan pini sepuh ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng Bapak Muhasim sekalian garwo dalah Bapak Kiai Masruri ingkang tuhu kinurmatan. Hadirin hadirat ingkang berbahagia, langkung rumiyin sumangga kita ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat taufik hidayah saha panjang umur sehat ugi sempat sehingga kita saged makempal wonten ing menika majelis kanthi mboten wonten aral setunggal punapa. Sumangga raos syukur punika kita ikraraken kanthi wausan tahmid sepindah kemawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih selawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kalebet tiyang ingkang pikantuk syafaatipun milain dunya punika ngantos akhirat benjing. Allahumma amin. Salajengipun ing mriki kawula aminangkani sesulih Bapak Satiran sekalian ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan fi kuturikum. Sekecakaken anggenipun pinarak ngantos paripurnaning pahargian ing enjing siang punika. Saklajengipun Bapak Satiran matur suwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa angrawuhi menapa ingkang dados undanganipun lan Bapak Satiran ugi matur suwun dumateng tanggi tepalih sanak kadang sepuh anem ingkang sampun kersa paring pambiyantu anggenipun gadah hajat nikahaken ingkang putra putri ingkang asma Mbak Duana Wahyu Farela pikantuk Nak Mas Fakhrudin. Mugi-mugi labuh labet panjenengan sedaya kala wau dados amal ibadah panjenengan wonten ngarsanipun Allah lan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi
dipun wales ing kanthi ingkang langkung sae tur langkung kathah. Salajengipun Bapak Satiran nyuwun doa restunipun. Mugi-mugi anggenipun nikahaken putra-putrinipun ingkang sampun kaijabaken kala wau antawis jam 8. Estu dadoso kulawarga ingkang sakinah mawadah warohmah fidini fidunya khatal akhirah. Saklajengipun Bapak Satiran mbok menawi anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten kekirangan saking samudayanipun mulai saking aruh gupuh lungguh minggahipun dateng suguh kula aminangkani sesulih nyuwun agunging pangapunten jak kata-kataipun. Saklajengipun keparenga kula ananggapi menapa ingkang dados amanahipun Bapak Muhasin ingkang dipunwakili kalian Bapak Ustaz Tohir Kolowau. Yang pertama menghaturkan salam taklim. Dengan itu kami jawab dengan ucapan Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selantiasa dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah yang kedua, beliau menyerahkan temanten Mas Fakhruddin kepada keluarga Bapak Satiran. Insya Allah sudah diterima dengan senang hati dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Semoga Mas Fakhruddin cepat bisa adaptasi dengan keluarga Bapak Satiran khususnya lingkungan sini umumnya. Dan masalah bimbingan insya Allah Bapak Satiran akan membimbing agar lebih baiknya. Yang ketiga tadi menyerahkan buah tangan. Dengan itu kami jawab dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami terima dengan senang hati. Semoga semua tadi bisa menjadikan eratnya tali silaturahmi antara Bapak Satiran, Bapak dengan Bapak Muhasim. Dan yang terakhir, seandainya acara di siang hari ini sudah selesai, mohon pamit. Dengan itu Bapak Satiran sak keluarga cuman bisa mendoakan semoga perjalanan bapak-bapak semua dan rombongan selamat sampai tujuan dan sampai rumahnya masing-masing. Dan yang terakhir, santen persan klopo cekap semanten atur kawulo mbok menawi wonten kirang suh tumpang suhipun anggen kawulo matur kula nyuwun agunging pangapunten sak kata-kataipun. Akhiripun billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjodo batang pacar yang karibun, kina turan aku imanuhun. Bapak ibu, tamu dagen, ingkan tuhu, kina peten, telasan, kerohormatan, purwo, matiyo, hingga wasono. Tasyakuran wali matan arus, jembo israt mojo, binang kantin, bonten kalanggahan sak manggi. Sampun katindakan kanti rancang bonten wonten ingkan karempit, semoga keluaran pacar yang pungkasi, kanti wasan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya kekirangan nyuwun pangapunten mugi-mugi walaupun putra pinanganten akhiripun kebiyarane bebelayan saged lestantun pitoto saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Sangking diri kalau pribadi mulai awal hingga akhir mbapile wonten sedaya kekirangan nyuwun pangapunten wa akhiran wallahul mafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
srengenge sore iki atiku ise rasa sumpek nanging sempat nyikir keslingamu sing tak tresnani. Thank you.
Oke, sebentar. Oke, lihat depan. Lihat depan semua. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Bebas yuk. Satu, dua, tiga. Formal satu lagi. Formal satu lagi. Bebas, bebas, ayo. Hitungan ketiga. Teriak sekeras-keras mungkin. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Tapi tadi yang coba Mbak Nina. Bebas yo, satu, dua, tiga. Ya teman, bebas yo, satu, dua, tiga, bebas. Oke. Satu, dua, tiga. Oh, satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu, dua. Lihat sini. Satu, dua. Bunganya agak bawah, kita tahan. Masih yang sini kini. Ah, yum. Yang kening. Nah, acun. Lurus. Baik lurus dulu. Nah, mepet, masnya yang mepet. Yum kening. Kening yang sini mas, yang sini. Nah, gitu tahan. Bukan dia baik.